masih santuy, dan sekarang kita bakalan coba zoom. Kita bakalan coba zoom, teman-teman. Wede. Hei, ngapain? Kamu lagi ngapain? Jam 12. Rekam-rekam kameramen. Gabut. Gabut. Iya. Yeah. Sama aku juga gabut nih, lagi main Stumble Guy. Gak tahu ini apa? Doraemon. Nobita. Oh, Nobita, aku rasa nih. Ya udah kalau sudah kayak gini kita bikin konten aja ya. Ya. Mau enggak? Ya, main konten main Stumble. Oke, guys. Malam hari ini kita bakalan, ini jam 23:30, kalian bisa lihat. Kurangnya kameramen. Jam 23:30 malam, teman-teman. Kita bakalan coba main Stumble Guy jam 12 malam. Karena katanya di Stumble Guy itu ada gini, kameramen, ada hantu, bener gak sih? Hantu? Iya, katanya kalau kita main Stumble Guy di malam hari itu bisa ada hantu gitu, bener gak? Gak tahu aku. Wah, oke, guys, kemarin ada yang aku lihat ada hantunya, jadi mumpung pas nih kameramennya bawa kamera dan direkam jam 23:30, kita juga main Stumble Guy, kita bakalan coba buktikan, teman-teman, apakah benar isu-isu itu, guys, ya. Kita bakalan coba, dan kalian jangan coba-coba ini, lakukan ini, guys, ya. Kalau eksperimen kita berhasil, kalian jangan coba-coba lakukan main Stumble Guy jam 23:30 malam di luar ruangan, guys. Oh my god. Oke, guys, daripada berlama-lama lagi, kita intro dulu ya, kameramen, ya. Oke, let's go. Loh, kok hilang? Tapi bohong. Jam 12 malam nih, teman-teman. Jadi kita tidak boleh ribut, ya. Hai, guys, balik lagi di channel Bledud, dan kita bakalan coba eksperimen main Stumble Guy jam 12 malam. Karena aku pernah dengar katanya kalau main Stumble Guy jam 12 malam itu ada bakalan ada penampakan dari siapa namanya, karakternya tuh Mr. Stumble, guys. Dari Mr. Stumble. Jadi saya bakalan coba main. Jadi dulu kalian tonton video ini sampai habis, tuh kalian belum like video ini silahkan like dulu di bawah, subscribe channel Bledud jika belum, dan oke, guys, kita bakalan langsung kameramen, ya. Oke, guys. Wih. Ini masih ada orang yang main Stumble Guy, teman-teman, ya. Lihat. Jadi kita bakalan coba tunggu dia selesai dulu, guys. Dan kita bakalan coba. Ini aku punya Nobita, guys. Tadi mau aku unboxing. Kita bakalan coba unboxing Nobita ini dulu, ya. Siapa yang suka Nobita, teman-teman? Tulisannya Doraemon, padahal ini Nobita, ya. Oke. Lihat nih gambarnya Nobita, teman-teman. Nobita yang di film Doraemon tuh, loh. Oke. Wow. Baru nih, bos, baru. Oke, teman-teman, kita bakalan coba. Eh, gimana nih? Kok dia cuman awan, kameramen? Klik. Gak bisa. Kok dia cuman awan, teman-teman? Sudah mulai ada keanehan nggak di sini? Iya. Awan doang loh, mana playernya, guys? Yuh, ronde berakhir. Wah, guys, sudah mulai ada keanehan, teman-teman. Awan doang tadi. Wah. Lanjut nggak nih, kameramen? Lanjut. Nanti kalau ada apa-apa, jangan kabur, ya. Iya. Oke, guys. Kita butuh like dari kalian sebanyak-banyaknya, teman-teman, ya. Oh my god. Tapi tadi sebelum kita main, ini pakai karakter Mr. Stumble, kita mau unboxing Nobita dulu, guys. Woi, ini dia. Nobita, guys. Nobita the best. Lihat, guys. Wih, mantap, ya. Keren nggak nih? Oh, bisa diginiin tangannya. Bisa diartikulasi, guys. Wih, tangannya bisa gini, ya. Oke, okay, guys. Bagus nggak, kameraman? Bagus. Oke. Okay. Sudah, ini wajahnya juga bisa dicopot nih. Loh. Kepalanya putus, kocak. Oke. Okay. Sudah. Kita bakalan taruh di sini. Dan lihat, guys. Jam sudah menunjukkan jam 23:30. Kelihatan, kameramen? Jam 23:30. Dan kita akan main Stumble Guy. Oke.
Kita bakalan lanjut teman-teman main Stumble guys. Oke teman-teman, kita sudah main kan. Ini kita pakai karakter Mr. Stumble ya teman-teman ya. Kalian pasti tahu nih karakter Mr. Stumble, masa nggak tahu? Di jam 23:30 malam guys. Dikit lagi jam 12 itu guys ya. Oke teman-teman, wih, pertama kita main di pivot pass guys. Oh my god. Wih, gabutnya ya kameramen ya. Ya. Ini saya main sama kameramen juga teman-teman. Wah, dia pakai skin mumi teman-teman ya. Wih. Yang saya ini guys, yuk kita ikuti aja jalannya guys ya. Wih nih. Kalian masih main game Stumble Guy guys? Kayaknya sudah lumayan sedikit yang main game ini, cuman masih banyak misteri ya guys. Jadi saya mau bikin aja teman-teman supaya semua misterinya bisa terpecahkan ya guys ya. Oke, loncat lewat sini, kemudian loncat lagi. Nah, kan sudah keren. Oke. Oke guys, hampir guys. Oke, lanjut. Dan di sini juga. Ayo kena. Oh my god, please no. Oke, lanjut. Swing. Wih. Waduh. Huh? Aduh guys. Swing. Twang. Wih. Oke. Bisa menang guys. Wih, bisa guys. Kita lolos teman-teman. Mantap. Kita lolos. Apakah jadi keanehan kameramen? Enggak ya. Coba ini enggak sih. Coba diam dulu. Kali aja ada hantu guys. Ada suara aneh gitu. Ada nggak? Nggak ada ya, masih aman guys. Masih aman, di runde pertama kita masih aman. Masih menunjukkan jam 23:30 guys. Oke, sudah tereliminasi. Wih, kodasap. Tadi Mr. Stumble terbang ke mana, gimana nih? Dia keluar dari game. Anjir. Kita cari lagi ya. Iya. Tapi ini malam hari, masa kita nerbangin drone malam hari? Gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Naikin drone aja? Iya. Oke guys, kita bakal coba ambil resiko karena tadi Mr. Stumble-nya terbang. Dia ke dunia nyata, jadi kita harus menghentikan dia guys. Kita harus pakai drone di malam hari. Kita bakalan langsung teman-teman ya. Kita siapin dulu drone-nya teman-teman, let's go. Oke teman-teman, kita bakalan langsung terbangkan drone-nya guys ya. Dede. Apa? Lihat, di atas. Guys, lihat teman-teman, kok lampunya kedip-kedip di sana? Hah, kenapa nih kameramen? Pasti terjadi sesuatu. Wah, tapi kita harus cepat-cepat cari Mr. Stumble nih. Ya. Oke teman-teman, kita bakalan coba cari ya langsung. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di atas dan sekarang kita bakalan balik. Saya mau cari dulu. Ah, itu rumah kita guys. Rumah kita di sana yang lumayan terang sih ya. Oke guys, itu dia rumah kita di sana. Sekarang saya bakalan coba cari di mana Mr. Stumble yang tadi pergi guys ya. Wah, tapi waktu kita terbang cuman 5 menit teman-teman, lihat. Wah, baterai drone-nya sudah mau habis nih. Ayo kameramen sini. Ya, cepet. Oke guys, kita bakalan coba lihat dulu Mr. Stumble ada di mana ya teman-teman ya. Waduh guys. Saya harus lihat nih Mr. Stumble ada di mana teman-teman. Wah, ini agak susah ya kita main drone di malam hari teman-teman. Soalnya kita main drone-nya di malam hari. Jadi kita tidak melihat. Itu dia Mr. Stumble. Mr. Stumble ada di bawah guys. Di bawah tiang listrik guys. Waduh. Dia ada di bawah tiang listrik, gimana nih? Oh my god teman-teman. Itu dia Mr. Stumble. Saya bakalan coba zoom ya teman-teman ya. Kali aja nanti kita bisa menembak juga sih ya. Yuk, kamu lihat kan kameramen. Oke guys, kita bakalan coba perhatikan. Dia masih goyang-goyang di sana teman-teman, masih santui. Dan sekarang kita bakalan coba zoom. Teman-teman. Wah teman-teman. Oh my god. Mr. Stumble ngagetin kita. Oh my god guys. Waduh. Sekarang dia udah hilang. Aduh, aku nggak berani nih. Aku turunin aja drone-nya ya. Wah guys, kita turunin dulu drone. Kita turunin dulu drone-nya karena ini sangat darurat sekali teman-teman. Kameramen. Ada apa? Tadi pas aku nurunin drone, aku melihat Mr. Stumble lagi joget-joget. Di mana? Di depan. Oke, gimana kalau aku bakalan coba rekam supaya kamu percaya ya? Ya. Biar kalian juga bisa lihat. Tadi di drone sudah fix kan kita melihat Mr. Stumble, tapi dia ngagetin kita guys, tiba-tiba muncul di depan kamera guys. Mana di jump scare teman-teman, ya kan kameramennya? Ya. Untung tadi tidak jantungan teman-teman. Oke,
karena dia masih ada di sini, kita bakalan coba cari teman-teman ya, pakai kamera biasa. Oke teman-teman, kita bakalan coba langsung ya jam 23:30 malam guys. Let's go guys. Ini drone-nya di sini guys ya, dan kita bakalan coba ke depan teman-teman. Oke teman-teman, tadi pas kita di drone, tadi drone-nya di atas sana, aduh nggak kelihatan ya, itu tangan saya guys. Dan wih, tuh guys, kita harus sembunyi teman-teman. Tuh di sana, tuh di bawah lampu tuh guys. Kelihatan nggak sih? Aduh kurang terang ya guys ya. Santuy, santuy pokoknya jangan panik guys ya. Oh my god. Oh wow, dia kesini teman-teman. Dia kesini tuh. Wah, what the god, guys. Jangan scare lagi. Dia sudah hilang teman-teman. Nggak ada lagi dia. Oh my god. Kabur. Tadi Mr. Stumble masih menghampiri kita ya. Ya. Oh my god teman-teman. Wah, udah udahin aja videonya kameramen. Udahin aja. Ya. Stop. Oke guys, kita bakal undaan videonya karena kita tidak bisa menangkap Mr. Stumble di malam hari karena drone kita juga tidak berfungsi di malam hari teman-teman. Dan oke teman-teman, sampai di sini videonya. Saya mau stop dulu karena ini sangat darurat sekali ya. Kita bakalan lanjut video yang lainnya ya teman-teman ya. Video yang lainnya. Pokoknya kalian tonton video sampai besok-besok dan video yang kemarin-kemarin teman-teman. Untuk kalian yang belum like video ini silakan like, subscribe jika belum dan sampai jumpa di video besok. Dadah.